nomor satu. Satu ya. Penampil pertama kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tabea. Selamat pagi Dewan Juri, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dameria Hutapea. Saya berasal dari kelas 4 SD Lentera Harapan Ambon. Di saat ini, saya akan bercerita tentang perjuangan salah seorang pahlawan wanita yang sangat hebat dari tanah raja-raja. Selain itu, beliau juga sangat menginspirasi bagi banyak kaum wanita dari dulu hingga saat ini. Ada yang tahu tidak nama pahlawan yang akan saya ceritakan kali ini siapa? Ya, tepat sekali. Beliau bernama Martha Christina Tiahahu. Terlahir dengan parasnya yang cantik, Martha Christina Tiahahu lahir di desa Santiago de Abubu pada 4 Januari 1800 di Pulau Nusa Laut, Maluku. Ayahnya seorang Kapten Paulus Tiahahu dari Klan Soa Ulu Putih. Setelah ibunya meninggal pada saat Christina Martha Tiahahu masih bayi, ia dibesarkan dan dirawat oleh ayahnya. Jadi, cara berbicara, tingkah laku, dan watak dari Christina pasti mengikuti ayahnya. Sekalipun masih belia, tetapi Christina Martha Tiahahu sangat dikenali di kalangan pejuang, masyarakat, bahkan sampai di kalangan musuh sebagai gadis pemberani dan berpegang teguh terhadap cita-cita perjuangannya. Ia kerap disebut sebagai Sri Kandi dari Tanah Maluku. Dengan rambut panjangnya yang terurai ke belakang beserta dengan ikat kepala sehelai kain merah, Christina Martha Tiahahu mendampingi ayahnya untuk angkat senjata mengusir semua penjajah di Pulau Nusa Laut, Saparua, dan di pulau-pulau sekitarnya. Di tengah keganasan pertempuran itu, Christina Martha Tiahahu selalu memberikan kobaran semangat kepada pasukan Nusa Laut agar dapat menghancurkan musuh. Petikan semangat Martha telah membakar habis semangat kaum perempuan untuk turut mendampingi kaum laki-laki di medan peperangan. Maju! 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 Pada pertempuran tersebut, Richemont, salah seorang pemimpin perang Belanda, mampu dikalahkan oleh pasukan Nusa Laut. Dan dari segala penjuru, pasukan mengepung musuh. Teriakan yang menggigilkan dari pasukan mercakalele memecah udara dan membuat bulu roma berdiri. Hingga pada bulan Desember 1817, Christina Martha Tiahahu bersama dengan 39 orang lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam kapal Everstan ke Pulau Jawa. Mereka dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Selama di atas kapal, kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu semakin memburuk. Ia menolak makan, menolak pengobatan. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Januari 1818,
Christina Martha Tiahahu menghembuskan nafas yang terakhir. Akan tetapi, jenazah Martha Christina Tiahahu diselayangkan dengan penghormatan militer di Laut Banda. Christina Martha Tiahahu resmi diakui sebagai pahlawan nasional pada tanggal 20 Mei 1969 atas keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 garing TK garing 1969. Teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita perjuangan pahlawan wanita kita. Pertama, kita selaku generasi muda, mari kita bersama-sama menghargai perjuangan para pahlawan kita yang dengan susah payah memerdekakan negeri ini. Dua, jangan pernah putus asa. Mari kita bersatu, bekerja sama untuk terus mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Tiga, jangan biarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kasihmu. Demikianlah cerita singkat yang dapat saya sampaikan tentang perjuangan Christina Martha Tiahahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Nama Budaya.